Satu, dua, tiga. Yang kurang keras. Dedenya malu. Ya enggak apa-apa. Papa mah enggak pernah ngerasain rasa malu. Karena pengalaman tuh dulu tuh ya, dia setik, mam setik tuh dikira ada nasinya, ternyata nggak ada. Aduh, ini jiwa Jawaku nih meronta-ronta. Laper. Satu, dua, tiga. Yang kurang keras. Dedenya malu. Ya enggak apa-apa. Papa mah enggak pernah ngerasain rasa malu. Ya, dedenya mau makan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Atifa. Atifa lagi ada di Algif Setik ya. Di belakangnya atau sampingnya Masjid At-Taqwa tuh ya. Yang dulunya itu di Jalan Muhammad Tohama ya. Dulunya tuh di Jalan Muhammad Toha. Ini Dede pesan apa? Pesan steak burger beef. Oh, steak burger beef. Mana steaknya, mana sih kalau steak tuh? Ini. Oh, itu. Dede namanya siapa? Atifa. Nama lengkapnya? Atifa Tisanya Ahmad. Iya. Ini dalam rangka apa Dede kesini nih? Oh, dari dulu ya pengen banget ya? Iya. Pengen ngerasain gitu ya? Iya. Iya. Coba dimakan. Nah, datang lagi tuh deh. Kalau ini kami gak pernah. Ini sirloin ya? Sirloin. Ini sirloin. Ini apa namanya? Iga bakar. Iga bakar ini namanya. Oh, jadi kita di sini pesennya sirloin tuh daging apa ya? Oh iya, daging pang, daging pinggang. Kalau ini daging iga. Kalau dedeknya itu pakainya daging apa deh? Daging nggak tahu ya. Nah, yang penting mah daging sapi ya, beef ya. Iya. Ya. Kita baru merasakan baru dua kali. Dulu masih istri saya manggilnya om, karena saya dulunya om-om. Iya kan? Enggak, panggilan akrabnya tuh dulunya tuh dipanggilnya tuh om gitu loh, karena dia masih kecil sih. Aduh, tolong. Aduh, kena lagi, kena panas. Untuk yang belum pernah kesini, untuk yang ini ya, ya makasih. Nah, ada kentang, ada nasi biasa, nasi mau untuk saya. Kenapa ya? Karena ya kalau makan ini cuma dagingnya aja tuh kurang, gimana gitu ya. Oke, jadi mau ngapain? Mau minum? Ya taruh situ, nih. Gimana rasanya ya? Oh, sebelum makan biasanya kita foto-foto dulu ya. Satu, dua, iya. Udah, siap makan dedeknya. Sama papa ta? Oh iya. Ayo, baca doa dulu. Amin. Bisa kan? Bisa. Terus? Awas panas ya. Nggak dikecilin lagi itu. Kecilin lagi. Nah, itu kan belum putus. Belum bisa. Terus dikecilin lagi. Kayak mainan enaknya, seneng ya? Iya. Kalau dimaem.
gimana rasanya? Enak. Empuk gak dagingnya? Empuk banget. Mantap ya? Iya. Nah, kita cobain ya. Daging ikan sih mah diempat-empat aja. Tongseng. Yang kita belum ngerasain ke tongseng, Mas. Kapan-kapan. Ya, nanti kapan-kapan kita ke tongseng deh ya. Coba sih, Mas, iniin, Mas. Mau ngerasain dulu. Nah, ini ya, makasih ya. Banyak, mantap. Gimana rasanya dia? Enak banget. Sayurannya tuh? Enggak, aku nggak doyan. Kenapa nggak doyan? Nggak suka selai. Hati-hati pisaunya ya. Okay. Jiwa Jawaku itu melekat ya. Walaupun kita maamnya di steak atau beef steak ya, itu tetap jiwa Jawa saya itu melekat. Harus pakai nasi. Karena pengalaman tuh dulu tuh ya, di steak maam steak tuh dikira ada nasinya, ternyata nggak ada. Aduh, ini jiwa Jawaku nih meronta-ronta. Laper. Ya, tapi di sini kita ya biasalah, belum makan ya, jajakin sama anak, istri baru dapat arisan, ya alhamdulillah terjepit anak soleh, bapak soleh, dan anakku sangat senang sekali ternyata, karena minta udah lama ya, deh cepetan. Makanya punya gigi jangan ompong. Gitu-gitu udah habis ini, masa Dede udah 1 jam di sini enggak bisa habis. Masih segitu aja. Biar nambah lagi. Mau menikmati gitu. Jangan pakai pisau. Yang gitu aja tuh yang dipotong lagi. Dipotong-potong dulu deh sama papa tak? Enggak, dipotong lagi. Dipotong-potong dulu biar enak, jadi tinggal makan. Ya? Enggak. Tulang. Pegangnya tuh gini, pisaunya tuh. Pisaunya tuh gini. Tuh. Nah. Enak kan? Ini ada tenaganya. Dan pakai tangan kiri makannya. Ya makanya papa itu tuh di itu semua dulu aja sama papa biar enak dedeknya. Enak kan tinggal makan kan? Iya. Ya inilah. Udah selesai. Udah. Ya udah, tutup. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ayo deh.